Oke, inilah dia wisata Ranu Agung. Tepatnya di Sadar Wisata, Kecamatan Tiris, Probolinggo, Jawa Timur. Oke, selamat sore semua. Akhirnya kita sampai di Danau Ranu Agung. Alhamdulillah, kita di Ranu Agung. Sebelah sana Argopuro. Argopuro. Soalnya udah enggak apa-apa. Soalnya ini. Kita akan coba turun dan kita akan bertemu dengan turis dari negeri Konoha. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Dari negeri Konoha. Konoha. Konoha itu apa? Ya, negeri Konoha. Konoha. Iya, negeri api. Dari negeri Kidul, Bang. Dari negeri Kidul. Iya, Gunung Kidul. Okay. Boleh saya warna rambut saya dicat seperti itu bisa? Boleh. Boleh ya? Oh, jangan hitam warnanya. Oke. Ini tepatnya kita berada di mana, Mas? Ini berada di sebuah telaga. Telaga? Di mana telaga ini menghampar sangat luas sekali. Gak boleh gitu, guys. Kotor itu, guys. Ini kalau saya lihat sih bukan telaga. Danau? Danau. Ya memang danau. Danau Ranu Agung. Apa itu? Ada burung. Mana burung? Mana? Burung. Apa namanya? Ini danaunya. Burung kapur dan. Romar. Sudah ada. Sudah lahir. Oh, abang udah lahir. Sudah ada orang main. Ada ikannya. Busolanya bersih. Oh, ada mata itu. Ada mata, Bang. Ada mata. Oke, inilah sahabat-sahabat semua tuh. Ini ada mujahid ini. Wah, ini mujahid. Banyuwangi ini kan Sandi. Dari mujahid. Bang Sandi. Ranting Banyuwangi. Alhamdulillah. Ranting Banyuwangi. Wah, woi, nyampe juga. Beberapa ranting. Alhamdulillah dari Banyuwangi sampai. Telepon kok angin nelpon ini. Oh, geter toh. Lagi ngomongin perangkat desa. Alhamdulillah. Sing, sehat, Sing. Siap masak, Sing? Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Rambutnya habis tuh. Sehat, Mas. Monggo lanjut. Siap, sehat, Mas. Sehat, Mas. Ini sudah tidak kondusif deh. Ngaper ente berarti. Kapan duluan ke bawah enggak apa-apa Mas Heru. Go. Barang kan, Mas. Danau Ranu Agung. Arek-arek terus panjang jalan serewet dah. Oke, ini orang negeri Konoha ini memang aneh. Lihat. Sampaiin kalah nih. Heeh, betul. Asli itu memang kalah. Orang negeri Konoha. Tapi enggak ada duren. Mengungkap baru awah tuh. Sejarah yang belum terungkap. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, Mas? Apa? Duren. Iya, ya. Kita coba naik. Ambil spot. Tapi ini destinasi wisatanya kurang terjamah kayaknya. Mungkin karena aksesnya atau apanya juga nggak tahu. Sayang Argopuronya ketutup nih. Kita di dekat-dekat lereng Argopuro. Di sini ada tebingnya yang cukup menarik ini. Siapa? Buat kemana? Ikut terus deh, mau ke gunung apa? Soalnya aneh-aneh, kebaliknya nih, aneh nanya balik. Enggak maksud. Maksud aneh kan antum lagi puasa.
Udah. Oh, siap. Enggak bawa tandu soalnya. Mujahid. Mujahid. Allahu Akbar. Qutu Palestina. Qutu Palestina. Alhamdulillah, ajan berkumandang. Sampean rekam, aku pun rekam. Ayo sudah jalan. Terus? Sampean ngerekam, aku ngerekam sampean. Oh ya. Ya gitu. Nah, tentang mitos danau ini. Tentang mitos danau menurut ini. Menurut sejarah adalah tentang Dewi Rengganis. Siapa itu? Itu dia. Siapa Dewi Rengganis? Nah. Siapa itu kesini? Waktu di mana, di Bandung juga ada kan Danau Rengganis? Nah, iya. Apakah itu ada hubungan dengan itu? Apakah ada sangkut pautnya? Ente mah nyarinya pohonan. Iya, terus sangkut pautnya apa? Sangkut pautnya apa, Mas? Diceritakan. Tolong dong itu yang punya channel Dian Parabi giveaway bajunya dong, giveaway. Enggak boleh. Baju yang ada gambarnya giveaway dong. Tidak boleh dipakai. Kita ini sedang liputan bersama Siar Dalam Gelap. Vlog kita itu ya gitu. Iya, ini vlog kita ini. Walaupun ini vlog di akun saya, di YouTube saya, tetap aja. Baju itu hanya untuk pribadi. Bilang buat gitu ya bukan. Ayo pelihara kebersihan. Ayo dong. Yang kelestarian ini. Anu Agung. Oke, kita terus meluncur ke bawah. Melakukan perjalanan. Tapi kalau langsung selangkah-selangkah enak. Tenggul sudah mulai terasa. Ini harus satu-satu ini. Kalau turunnya selangkah-selangkah. Luar biasa. Nanti saat naiknya nanti kita rekam lagi ya. Karena sudah berasa. Masya Allah. Ini sekali dijorokin ngegelundung ini. Tenggul mulai terbang nih, Mas. Alhamdulillah kita sampai di bawah. Inilah pemandangannya. Tapi sayangnya backlight nih. Backlightnya kena matahari. Iya backlight. Wes aman. Ini mau diganti. Kayak gini rasanya. Ganti coki mang sampean. Nah. Cuma nyeri toh. Jadi aku mau merasa lemas. Itu lah om ibu cek. Aku memang. Ki, Aki mau naik, Ki mau jalan, ceteknya. Mau. Ini orangnya. Oh ntar lihat. Nunggu teman-teman kamera. Ini bapaknya ini. Buat berapa orang kuatnya? Berdua, dua. Dua anak ya. Dua. Wah, wow. Ini jing, apa tuh jing? Apa tuh itu? Apa aneh di sana? Nanti di sana. Coba. Nanti mau di sana. Inilah danau nya. Aras. Oke, oke. Perasaan? Oke. Hai, apa ada kena pentolan itu? Hah? Pentolan iya, kena itu. Aduh, kaki gua keciklek. Wah, kerekam lagi Pak Jato. Nah, ini dia. Tapi backlight matahari nih. Maaf tadi ada insiden. Terpleset. Tapi alhamdulillah masih kondusif. Enggak tahu tiba-tiba kepleset Mas saya, Mas. Tiba-tiba aku kepleset. Tiba-tiba dijorokan. Nah, dijorokin. Assalamualaikum. Jangan. Endah sudah diikat itu. Sedang berkeliling naik rakit. Lele. Ini mau gum. Anak lele nih. Gus. Tidak boleh bang Gus.
Kita ditemani sama dua bapak ini. Dengan bapak siapa, Mak? Bapak Hasim. Pak Hasim? Ya, bapak Hasim. Sama. Sama juga? Pak Siri. Pak Siri? Ya. Wah. Pak, belok, Pak. Ini danau ini alami, Pak? Alami. Alami? Tahun berapa diketemukan? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Yang mau dikritik. Ada sejarah apa, Pak? Sejarah. Sejarah? Ya, kurang paham kalau anak muda. Sejarah. Cuma anak muda yang tahu ya? Kalau batu-batu itu ada. Batu? Itu ada batu kursi. Misalnya. Batu kursi? Ya, seperti kursi. Sama-sama. Tempat, batu tempat sembahnya. Oh, oke. Okay. Jadi bapak pun nggak tahu sejarahnya. Tahun berapa diketemukannya juga pun nggak tahu. Dah. Kalau yang punya, punya bapak di sini. Anu, Susilawati. Susilawati. Susilawati, namanya perempuan. Apa tuh penunggunya? Penghuninya namanya Susilawati. Tapi tahu sejarah tentang Dewi Rengganis? Dewi Rengganis tidak pernah ke sini. Tidak pernah ke sini? Itu kan di ano, di Candi Kedak. Oh, oke. Okay. Dewi Rengganis itu kan suaminya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman. Ya, Sayyid. Sayyid. Ini lihat. Bagus, bagus. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mengelilingi danau. Nah, ini pemandangan yang cukup indah. Dan rekan-rekan ada di belakang. Ini terbuat oleh alam. Keren. Masih banyak tempat-tempat yang ada permata yang Masya Allah, alhamdulillah pokoknya. Oke, kita lagi mau merapat kembali. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Danau Ranu Agung. Harusnya pakai mic tuh. Bergema ada orang. Aduh, tahu nih. Acau teh. Tulisan. Wow! Oke, kita menaiki anak tangga. Bismillah. Oke, kita naikin lagi anak tangganya. Om Yo? Ya. Kuat? Masih aman? Aduh, inilah perjuangannya
Om Jo. Aman. Aman Mas. Aman. Oke. Ada. Kita masih naik lagi. Yang lain masih di bawah nih. Abah udah naik duluan. Total 450 anak tangga. Pulang pergi 900. Ah.